Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya di seluruh kepulauan Nusantara Indonesia. Oke teman-teman, di kesempatan ini kita akan hunting lagi. Oke, ikutin terus keseruannya. Yuk. Akan menyusurin jalur ini. Kemungkinan di depan situ ada burung terkukur yang turun ke bawah. Karena tadi banyak yang sudah terbang tadi. Ya teman-teman. Di ujung situ ada burung yang lagi jalan-jalan itu. Gak tahu burung terkukur apa burung perkutut kan. Ya teman-teman, ini apa mounting kameranya ini rusak, jadi dilepasin aja nggak. Nih rusak ininya apa, leman kaca dalamnya itu kan, tuh lepas jadi nggak bisa dipakai nih. Ya kita manual aja ini. Ya teman-teman, ini kaki kameramen kita ini. Pas tadi ngambil burung yang jatuh itu kena akar kan, akar yang berduri itu jadi luka semua. Nih. Aduh. Sakit ya? Oke. Kalau gitu kita nyari obatnya aja teman ya. Kita di sini ada obat alami ini yang sangat ampuh. Nah, ini dia. Ini namanya kayu merdeka. Kalau di sini namanya kayu merdeka. Ya teman-teman, ini kayu merdekanya. Cara pengobatannya kayak gini teman. Bagi teman-teman, abang-abang, ibu-ibu, tante-tante, om-om, kalau lagi berpetualang, yang hobinya berpetualang seperti kita, kalau luka itu, kalau luka ringan, ini obatnya. Nah. Kita buangkan daunnya ini. Ini kita kayak gini kan. Nah, ini kan ada airnya ini. Ini sangat ampuh dan berguna ini untuk mengobatin. Ayo kita coba yang di kaki sini. Nah, ini caranya gini, teman. Ini ada airnya ini, tinggal ditempel-tempel kena aja. Memang agak perih ya sedikit, cuman nggak terlalu lama perihnya. Ini obat ini sangat alami nih. Nih kan ada airnya ini. Nih. Kalau dulu waktu kami masih kecil-kecil itu kan, kalau lagi main-main bola kaki atau apa, kalau luka-luka ringan itu obatnya kayak gini aja. Tahan ya.
Oke? Memang agak perih jatuh, cuman mandi tidak perih lagi dah. Oke, inilah kayu merdeka teman namanya. Yuk lanjut. Teman-teman, ini juga ada belum terpukul tadi. Ada dua yang turun. Oke. Ayo kita dekatin yuk. Tuh. Oke, langsung aja kita hangsetkan. Jalan-jalan terus dia di luar itu. Kena teman, kena, kena. Poin, poin satu, poin satu, wuhuu, langsung kita potong ini. Tuh masih hidup dia. Teman, ini langsung kita potong teman ya, kita sensor aja ini. Oke teman-teman, kita hanya mendapatkan satu poin ini. Aduh, kita tadi berangkatnya sekitar jam 4-an kan, kita sudah muter-muter dan keliling-keliling. Tadi tuh sempet juga sih kita apa, burung itu terkukur sama burung punai tanah tadi, cuman nggak dapat tadi, nggak apa, sudah kena, cuman ini apa? Hilang. Cuman hilang. Sempat kita cari-cari nggak ketemu kan, sampai kakinya itu kameramen itu kena akar yang berduri itu nyari burung yang jatuh tadi. Kita dapatkan satu poin burung terkukur. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.